bilangan wanita sebagai ahli UMNO termasuk puteri adalah seramai lebih kurang 1.7 juta atau lebih kurang hampir 50% daripada keahlian parti. Namun, bila bilangan wanita yang menduduki majlis tertinggi hanya 6 orang sahaja atau lebih kurang 11%. Begitu juga di peringkat negeri, di bahagian cawangan di mana perwakilan wanita masih terlalu kecil, iaitu sekadar mewakili wanita UMNO, bukan mewakili UMNO Indo. Pemimpin wanita seharusnya diberi peranan sebagai pemimpin arus perdana UMNO, bukan hanya mewakili sayap-sayap tertentu sahaja. Pemimpin-pemimpin politik wanita, puan-puan yang ada di sini dan yang ada di luar, mesti mengubah sikap dan tidak melihat diri semata-mata layak di peringkat sayap wanita sahaja. Betul. Wanita perlu menampilkan kewibawaan kepimpinan yang menunjukkan wanita layak dan wanita kompeten untuk dilantik memegang jawatan utama dalam parti hidup, terutama di peringkat negeri, bahagian dan cawangan. Oleh itu, sudah sampai masanya kita wanita keluar daripada pemikiran sebagai pemimpin sampingan di peringkat sayap sahaja. Puan-puan, marilah kita berjuang supaya kita perlu berfikir di luar lingkungan wanita UMNO dan mengorak langkah kita bertindak bagi mendapat pengiktirafan daripada kaum bapa tentang peranan dan sumbangan yang diberikan sekian lama. Hasrat ini, puan-puan, tidak mustahil menjadi kenyataan. Memandangkan daya kepimpinan puan-puan, daya juang puan-puan yang begitu tinggi, yang begitu komited, yang begitu dedikasi, tidak kenal siang dan malam, hujan ataupun panas, turun ke padang, selalunya tidak dihiraukan. Namun, atas keikhlasan perjuangan untuk nusa dan bangsa, kita tidak mengundur diri. Oleh itu, saya nak maklumkan di sini bahawa pucuk pimpinan perlu memberi peluang dan ruang yang sama jika tidak lebih untuk wanita dilantik atau dipilih sebagai pemimpin di peringkat tertinggi sekali. Di kalangan wanita pula, harus puan-puan ada keyakinan diri. Apa kekurangan wanita? Tak ada. Dan kita hendaklah memberi sokongan yang padu di antara kita. Harus pendapatan, bukan di pinggiran lagi. Dan institusikan kepimpinan wanita dalam UMNO Indo di majlis tertinggi, di peringkat negeri. Jangan lupa tu, di peringkat negeri, di bahagian, di cawangan. Jangan lupa cik abang yang tiga-tiga. Kan alhamdulillah, berkat kerjasama kepimpinan yang ada pada hari ini, kalau dahulu hanya 280 wanita sahaja menjadi perwakilan, bayangkan 280 wanita sahaja dari perwakilan. Tetapi di bawah kepimpinan yang amat berhormat presiden yang baru, di mana presiden yang baru dan juga pengerusi jawatan pertindakan jenjaka kita, Datuk Siti Isyamuddin yang beri kepala dengan saya, dia tahu jika cadangan penyakit kepakaan
tulis dukungan kepada kita. Betul tak? Tapi percayalah puan-puan dan puan-puan, saya akan